Hey guys, jadi mungkin ini IGTV pertama gue dan Asraf Singkli ternyata pernah tampar dari Malanta dengan ini. Daniel tak bisa melupakannya hingga saat ini. Presenter Daniel Mananta menceritakan perbincangannya dengan mendiang Asraf Sinclair yang sangat menginspirasi baginya. Melalui IGTV, perdana Daniel bercerita bagaimana Asraf memberikan dampak positif untuknya. Hai guys, jadi mungkin ini IGTV pertama gue dan gue pengen ngomongin tentang Asraf Sinclair. Gue pengen ngomongin soal intake Asraf ke gue, kata Daniel dalam akun Instagram miliknya pada Kamis 20 Februari 2020 kemarin. Saat itu Daniel sedang menanyakan perihal kehidupan dan pekerjaan yang Asraf jalani. Kata Daniel, Asraf dikenal sebagai seorang investor dan entrepreneur di sebuah perusahaan startup terkemuka. Tetapi Daniel terkejut dengan pernyataan Asraf yang mengakui bahwa ia sudah tidak lagi menjalani bisnis tersebut. Gue ingin banget di sebuah acara gue ngobrol, bro, gimana bro? Jadi entrepreneur di sana. Dia bilang gue sudah enggak di situ lagi. Gue cukup kaget. Wow, kenapa bisa? Tutur Daniel. Daniel melanjutkan, Asraf rupanya ingin fokus menjalani identitasnya sebagai suami bagi Bunga Citra Lestari dan ayah untuk Noah. Yang membuat dia cabut tuh sebenarnya dia ingin memprioritaskan waktu dia ke sesuatu yang lebih penting, ucap Daniel. Katanya dia ingin lebih fokus ke identitas dia sebagai ayah dan suami. Gue langsung diam kaget gitu. Dia bilang jangan sampai apa yang kita lakukan itu jadi identitas kita. Kerjaan kita jadi identitas terpenting kita, lanjutnya. Asraf sepertinya mengingatkan Daniel. Hal itu menjadi tamparan tersendiri bagi Daniel bahwa profesi yang mereka jalani saat ini seharusnya tidak menghilangkan identitas mereka sebagai seorang suami sekaligus ayah bagi keluarganya. Gue juga harus tahu bahwa identitas gue juga seorang ayah dan suami. Jangan sampai gue adalah seorang presenter malah bikin gue korbankan identitas-identitas lain. So, itu yang Asraf ngomong ke gue dan gue ingat sampai sekarang, kata Daniel Mananta. Di mata Daniel Mananta, Asraf adalah sosok kepala rumah tangga yang hebat karena berani merelakan pekerjaan demi anak dan istrinya. Menurut gue itu hebat banget karena butuh keberanian untuk let's go akan sesuatu kenyamanan dia di sebuah perusahaan, imbuh Daniel Mananta yang tak henti takjub pada sosok Asraf Sinclair, suami BCL. Itulah guys, statement pernyataan yang disampaikan oleh Asraf yang ternyata membuat Daniel tertampar karena merasa bahwa dia juga adalah seseorang atau sosok ayah bagi anaknya dan sosok suami bagi istrinya. Yang sampai segini, sampai saat ini tak dapat ia lupakan. Lalu bagaimana kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.